Wakil Bupati Rohil mengajak kepada seluruh ASN ini di lingkungan Pemkab Rohil agar untuk berkorban di tahun ini. Nah, di mana Encik Tuan dan Puan, untuk tahun semalam itu berkorban ASN kita lebih sedikit Encik Tuan dan Puan, dan makanya diajak pada tahun ini lebih banyak lagi daripada tahun sebelumnya. Ya, macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Wakil Bupati Rokan Hilir mengajak kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat mengeluarkan sebagian penghasilan untuk berkurban di tahun ini. Setidaknya dengan kurban yang dilakukan oleh ASN dapat membantu masyarakat Rokan Hilir dalam menambah jumlah hewan kurban di tahun ini. Sulaiman juga menjelaskan bahwa di tahun lalu pengangkat ASN di Rokan Hilir dapat menyumbangkan hewan kurban mencapai puluhan persen. Sekali lagi kami mengimbau untuk Idul Adha tahun 2022 ini kepada ASN yang mampu agar melaksanakan korban, ya. Bagaimana kita ketahui korban ini adalah salah satu hubungan kepada Allah juga dan hubungan sesama manusia. Berbagi di bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Sementara itu diperkirakan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga akan menyumbangkan sejumlah hewan kurban di sejumlah kecamatan Rokan Hilir seperti di tahun yang lalu. Dari Rokan Hilir, Hairul Mandan Putra Ziko melaporkan.